Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada pandela dan semua. Okay, saya Benifas Likong Anak Rudi, SMP Sejarah Semester 4. Okay, pada hari ini saya akan memantangkan tentang tajuk Hala 7 Perkembangan Pendidikan Merdeka Malaysia Ketika Pasca Merdeka Terhadap Pembangunan Insan dan Negara. Okey, di sini kita lihat terdapat beberapa latar belakang pendidikan di Malaysia. Okey, di Malaysia terdapat 5 era pendidikan, maksudnya latar belakang pendidikan di Malaysia. Okey, yang pertama adalah era sebelum penjajahan, kedua adalah era sebelum penjajahan, semasa penjajahan, keempat dan ketiga era sebelum merdeka, keempat era selepas merdeka, dan kelima era milenium. Okey, yang pertama, era sebelum penjajahan. Okey, era sebelum penjajahan ini adalah pendidikan tradisional. Okey, pendidikan ketika ini adalah bercorak warisan, maksudnya turun-temurun diwarisi kepada anak cucu selepas mereka. Kemudian pendidikan bertujuan untuk kelangsungan kehidupan harian. Maksudnya pendidikan itu adalah untuk melakukan aktiviti seharian saja, bukan untuk masa depan ataupun masa yang akan datang. Kemudian di sini memang kita tahu dalam sini pendidikan untuk lelaki dan perempuan. Kemudian yang lelaki dididik untuk menjadi ketua keluarga, kemudian untuk menjalankan ekonomi keluarga. Maksudnya lelaki adalah dididik oleh ayah mereka sendiri yang diturunkan dari turun-temurun dari datuk dan nenek mereka yang sebelum itu, untuk mendidik anak lelaki menjadi ketua keluarga dan menjalankan ekonomi keluarga, maksudnya mencari sumber rezeki untuk keluarga. Kemudian yang perempuan, mereka dididik dalam perkara rumah tangga, maksudnya hal ehwal mengurus rumah tangga, seperti memasak, mengemas rumah, dan menguruskan makan minum suami isteri dan anak-anak. Kemudian berkaitan dengan ilmu agama, ilmu agama ini adalah ilmu ketuan bukan duniawi, maksudnya mengajar untuk khas untuk di sini berikan ilmu agama dan untuk lelaki dan perempuan, maksudnya semua rata, semuanya diajar. Mereka diajar pada ketika petang dan malam di sekolah pondok ataupun di masjid oleh imam ataupun ustaz. Kemudian kita teruskan era semasa penjajahan. Di sini kita tahu Malaysia telah dijajah oleh beberapa penjajah. Okay, di sini kita hanya menekankan kepada dua zaman penjajahan kertas Malaysia. Yang pertama adalah penjajahan British, kedua adalah penjajahan Jepun. Penjajahan British, ketika itu British telah mengamalkan dasar pecahan perintah yang mereka menjalankan asal pecahan perintah sehingga kan mempengaruhi sistem pendidikan di Malaysia. Mereka halau tubuh pendidikan ketika itu masih kabur. Okey, mereka tak ada meletakkan maklumat ataupun sasaran terhadap pendidikan negara ataupun terhadap masyarakat untuk seperti membangunkan masyarakat, memberi pengetahuan ataupun yang sebagainya. Kemudian semasa penjajahan British, British telah menyediakan sekolah vernacular. Sekolah vernacular tersebut terdapat vernacular Inggeris, vernacular Melayu, vernacular Cina, vernacular India, kemudian sekolah agama. Maksudnya terdapat 5 jenis sekolah semasa pemerintahan British. Setiap ini mendapati asal pecahan pemerintahan mereka. Mereka menghasilkan bangsa dari segi pada ekonomi mereka, pendapatan mereka, pendidikan juga seperti ini. Mereka menghasilkan Melayu di kampung, Cina di Lombok, kemudian India di estate-estate. Mereka melakukan kegiatan ekonomi masing-masing lah. Contohnya Melayu bersawah, berkebun, kemudian Cina berlombong, kemudian yang berniaga, kemudian yang India jalankan mendapatkan susu getah, maksudnya dalam pengeluaran getah. Kemudian sistem pemerintahan Jepun, tidak lama tetapi memberikan kesan ataupun impak pada pendidikan sistem pendidikan negara.
Okay, sistem di kan Jepun telah digunakan semasa pemerintah Jepun. Mereka telah menerapkan sistem di Jepun di bawah ataupun digunakan pakai semasa penjajahan mereka. Kemudian mereka sekolah kebanyakan ditutup. Terutamanya sekolah Cina sebab Cina Jepun memang anti Cina atas sebab sejarah yang telah berlaku antara Cina dan Jepun. Mereka telah menjalani perang. Kemudian pendapatan nilai ketaatan kesetiaan kepada kerajaan dan mahaja Jepun. Maksudnya contohnya mereka seperti setiap pagi mereka akan menyanyikan lagu negara Jepun dan menghadap ke arah matahari seperti yang dilakukan di Jepun. Okey, kedua, pada masa itu penjajahan ini tidak ada pembentukan identiti bangsa, pengaduan rakyat, apalagi penggunaan unsur insaniah dalam kalangan rakyat. Sistem pendidikan lebih kepada usaha memecah belah rakyat, seperti yang kita tengok dalam semasa pentadbiran British. Okey, seterusnya kita akan sekarang era kemerdekaan. Era kemerdekaan dalam sini satu sistem pendidikan pusat yang sesuai untuk negara yang berdaulat mempunyai hala tuju serta merama sendiri mengubah sistem tersebut. Kemudian sistem pendidikan negara dengan dasarnya tersendiri adalah antara perkara diberi tumpuan secara serius kerana itu penting dari hal yang lain. Ini adalah lagi menuntut kemerdekaan kepada pihak penjajah. Pendidikan itu digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan kemerdekaan untuk Malaysia. Kemudian jawatan pelajaran tahun 1956 telah ditubuhkan oleh Abdul Razak Hussein. Semasa jawatan itu ditubuhkan, Tun Abdul Razak Hussein telah mengeluarkan penyataan Razak tahun 1956. Dalam penyataan Razak tersebut, Razak telah jadikan asas pada pendidikan adalah ordinan pendidikan pelajaran 1957 dan ordinan tersebut telah diwartakan pada tahun 1957. Tetapi malangnya ordinan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dikuat kuasakan kerana tanah Melayu sudah hampir mendapatkan kemerdekaan dari pihak penjajah. Selepas merdeka, era semerdeka pendidikan negara adalah berasaskan penyataan Razak tahun 1956. Warna pembedaan kaum adalah yang menjadi agenda utama untuk sistem pendidikan ini diterapkan ataupun dijalankan. Kemudian bahasa Melayu dimartabatkan sebagai bahasa penghantar utama di sekolah pasal walaupun di mana sekolah tersebut sekolah Cina, sekolah India ataupun sekolah Inggeris, sekolah kebangsaan mereka wajib menggunakan bahasa Melayu dalam sistem pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian waktu itu pendidikan waktu itu telah menjadikan maklumat untuk membasmi buta huruf. Kemudian pendidikan diberikan secara penuma. Akta pendidikan tahun 1961 digunakan pakai sebagai akta baru, itu akta pendidikan pada tahun 1996 diwartakan dikuatkuasakan pada tahun 1996 juga. Semasa itu jawatan kuasa kemenangan telah dibukan oleh Tun Mahathir Mohamad dan kurikulum baru kelendah KBSR telah ditubuhkan pada tahun 1982. Kemudian KBSM telah dibuat pada tahun 1988. Kemudian pembentukan pesepah negara. Okey, semasa era pentadbiran Tun Mahathir Mohamad pembentukan pesepah negara telah dilakukan. Sebelum ini kita lihat pesepah negara kita. Mereka mesti ada satu usaha berterusan ke arah lebih berkembangkan potensi individu yang menyuruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan semati berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kemudian usaha ini adalah tujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, keluarga, masyarakat dan negara. Kemudian kita masuk pada era millennium. Era ini adalah era
dikenakan era modern yang memberikan mencirikan global dan pada masa yang sama tidak meninggalkan ciri-ciri yang asal. Kemudian melahirkan ketika era ini adalah untuk melahirkan warga negara Malaysia berupaya merancang masa depan mereka mampu menghadapi cabaran baru dan berupaya buat pilihan bijak tepat dan sesuai dengan cabaran semasa yang akan dihadapi atau biasa disebut sebagai global atau global yaitu maksud global dan lokal. Kemudian pendidikan bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik. Kemudian semasa era ini pelan induk pendidikan pembangunan pendidikan telah ditubuhkan yaitu untuk lingkungan tahun 2006 hingga 2010 adalah untuk membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasa sekolah menengah sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, merapatkan profesional guru perguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Okey, kita lihat kepada hal tujuh perkembangan pendidikan pasca mereka terhadap penggunaan insan dan negara. Kemudian, yang ini terdapat dalam rancangan Malaysia ke yang pertama RMK 1, rancangan kurikulum baru sekolah dan KBSR mula dilaksanakan. Okey, pada tahun 1983. Dalam KBSR ini menekankan pengusahaan terhadap kemahiran 3M, kemahiran asas. Yang pertama adalah membaca, menulis dan bergerak. Kemudian tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jenis iaitu jasmani, rohani, intelek dan sosial. Kemudian seterusnya rancangan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pula ditubuhkan diperkenalkan pada tahun 1989. Dalam KBSM ini ia untuk memperkembang kompetensi individu daripada aspek jenis tersebut tadi secara menyeluruh dan bersepadu dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia serta berupaya memberi sumbangan pada kemajuan, kesejahteraan dan pembangunan negara. Okey, kita melihat yang seterusnya. Akta tahun 1961 oleh laporan Rahman Talib. Sistem pendidikan negara terdapat tiga tahap. Itu tahap pertama yaitu pada tahun 1963 hingga 1965. Tahap kedua tahun 1966 hingga tahun 1970. Dan tahap ketiga tahun 1971 hingga 1975. Okey, tahap pertama digunakan waktu ini pelaksanaan rencana sistem pendidikan yang telah dikuatkan dalam akta tahun 1961 mula dilaksanakan. Tahap kedua pendidikan dalam pendidikan pelaksanaan rancangan pendidikan di bawah rancangan bersiap pertama dijalankan adalah bagi menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul pada tempoh itu secara tempoh dalam tempoh tahap pertama tahap kedua tersebut. Kemudian bagi untuk bagi mencapai maklumat ekonomi negara. Kemudian juga untuk mengukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan nasional, perpaduan kebudayaan dan politik. Kemudian tahap ketiga pula tahap ketiga pembahasan sistem pelajaran memenuhi keperluan perkembangan ekonomi, melahirkan lebih ramai tenaga pekerja mahir bagi melaksanakan dasar ekonomi baru DIB. Tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting dan menggalakkan perpaduan di antara rakyat berbilang kaum. Okey, kita masuk ke dalam RMK kedua, iaitu tahun 1971 hingga 1975. Tahap pertama untuk menyetujui sistem pendidikan pelajaran bagi menggalakkan perpaduan negara. Kemudian tahap kedua memperluaskan rancangan pelajaran bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga rakyat. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan ke arah mencapai masyarakat yang maju berasaskan sains dan teknologi moden. Maksudnya untuk mendidik masyarakat tentang
tentang sains dan kemajuan teknologi tersebut. Okay, setakat itu saja. Okay, sekian. Terima kasih.